Selamat malam, Yesus. Hai kids, shalom. Wow, senang sekali nih kakak bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Nah kids, sebelum kalian beristirahat, sebelum kalian tidur, kakak mau ajak kalian kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini kakak beri judul God of My Forever. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kids, manusia memiliki perasaan senang, sedih, marah, bosan, dan sebagainya. Perasaan memberikan pengaruh dalam tindakan seseorang, sehingga tindakan kita terkadang berubah, kids, dari hari kemarin, hari ini, bahkan hari yang akan datang. Tetapi Tuhan kita tidaklah demikian, kids. Yesus adalah Tuhan yang sama, baik dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia Tuhan kita yang konsisten dan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Saat kita berbuat dosa, Yesus tetap mengasihi dan mengampuni kita semuanya. Kids, Yesus selalu mengasihi kita karena Dia tidak pernah berubah. Kita juga hendaknya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Dia dan menjauhi dosa, ya kids. Amin. Itulah renungan kita hari ini, kids. Ayo, kakak ajak kalian berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Terima kasih karena kasih-Mu selalu baru setiap hari. Aku juga mau belajar Tuhan untuk mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat tidur ya kids, Jesus love you.